Jangan berdalih dengan hal-hal yang formalitas. Penuhi panggilan hukum, pertanggungjawabkan secara hukum, dan kami meminta kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk secara tegas apabila memang tidak dipanggil secara resmi, tidak hadir sesuai prosedur, dapat dijemput paksa. Terkait dengan saudara M, setelah penyidik menyerahkan langsung surat panggilan, yang bersangkutan menyatakan bersedia diperiksa. Kebetulan Pak Edi Mulyadi tidak bisa hadir hari ini. Jadi kami hari ini hanya mengantarkan surat untuk penundaan pemeriksaan kepada Mabes. Alasan kehadir kenapa, Pak? Alasannya pertama, prosedur pemanggilan tidak sesuai dengan Pak. Nah, ini kami mau memasuki surat ini dulu. Pokoknya tidak sesuai dengan Pak. Ya. Jadi kan itu harus minimal 3 hari. Ini baru 2 hari sudah ada pemanggilan. Artinya itu sudah tidak sesuai dengan Pak. Nah, kami minta itu diperbaiki lagi surat pemanggilan ini. Minta di hari ini dari apa? Ya, nanti dipanggil ulang lagi. Nah, itu tidak jelas ini sebagai apa. Melanggar apa? Cuma hanya pasal-pasal doang, tapi peristiwa hukumnya nggak dijelasin gitu loh. Itu yang kami keberatan sama sekali. Karena di dalam press conference Pak Edi itu sama sekali tidak pernah menyebut nama Kalimantan. Tidak ada sama sekali. Menyinggung suku, ras, adat itu tidak ada sama sekali.